Assalamualaikum sedonyo, balik lagi di My YouTube channel. Jadi di sore ini mungkin teman-teman pada tahu kalau pakai baju ini mau pergi kemana. Jadi sore ini kita mau pergi kondangan ke tempat adiknya teman istri. Jadi kita pergi berdua saja. Ini udah jam 16:30. Jadi kita pergi kondangan atau pestanya itu lain di rumah tapi di gedung. Tapi gedungnya ini gedung mantan sekolah. Gedung mantan sekolah. Mantan sekolah, bekas sekolah dulu, bekas STM sekolah. Bekas sekolah dulu STM. Jadi saya udah lama sih gak ke sekolah itu, gak tahu kayak apa sekolahnya itu sekarang. Itu saya sudah sejak mulai kerja aja udah 10 tahun gak pernah ke sana. Jadi sekarang kebetulan adik temannya istri ada pesta di sana, jadi sekalian ke sana mau lihat kayak apa sih kondisi sekolahnya sekarang. Jadi ikuti terus guys perjalanan kita sore hari ini. Oke, jadi ikuti terus. Oke, guys, jadi sekarang kita mau OTW lagi. Oke, cinta. Guys, jadi sekarang kita mau ke STM dulu. Jadi lokasinya itu masih di area Kota Payakumbuh. Jadi sedikit cerita nih guys ya. Dulu itu saya itu kan nasi kampungnya itu di Kurai Suliki. Itu jaraknya sekitar 30 kiloan. Jadi di sekolah kalau dulu tuh masih STM, sekarang kayaknya SMK deh ya. SMK 2. Kedua, dulu itu masih STM. Jadi sekolahnya itu berangkatnya itu pakai motor C70-nya itu. Jadi di sana tuh saya ngekos. Jadi kalau hari Senin berangkat pagi. Jadi kalau umpamanya hari Jumat, kalau enggak hari Sabtu itu pulang bekal, biasanya kan dimasakin. Terus selama 3 tahun itu
sekolahnya itu ya pakai C70 nya itu, Bitung itu motor legendaris itu yang nemani dari zamannya sekolah sampai tamat sekolah. Alhamdulillah di saat kerja sekarang ini udah dari taman STM itu dulu sampai sekarang itu kerja tuh udah mau masuk 10 tahun. Alhamdulillah sekarang bisa menikmati hasil kerjanya. Jadi pintunya itu di 70-nya itu, jadi sekarang itu jarang untuk dipakai. Jadi dipakainya itu cuma sekali dalam 3 bulan. Enggak nyampe 3 bulan sih, 70 hari sih. Jadi kalau libur kerja itu nanti pulang cuti pulang kampung itu kadang dapat 20 hari, kadang dapat 19 hari. Jadi motornya itu enggak ada dipakai. Cuma dimantel, dibungkus, nanti 3 bulan lagi baru dipakai lagi. Jadi saya kan anak paling kecil dari 3 saudara, adik enggak punya, jadi enggak ada yang make, bapak juga enggak mau make, mendingan pakai motor metik. Jadi motor itu ceritanya itu cuma dipakai saat saya pulang cuti aja. Jadi nanti hari Senin itu mau berangkat lagi merantau ke Kalimantan buat kerja lagi 70 hari. Jadi nanti baru bisa pulang lagi mungkin sekitar bulan Agustus, September atau awal November. Sekarang bu ya besok sih, jadi nanti palingan awal-awal bulan November baru bisa cuti lagi. Jadi nanti ya itu lagi, karena ada dua motor kesayangan di rumah. Yang pertama itu yang Suzuki A100 itu, terus yang satu lagi itu yang C70 yang motor legendaris. Kalau yang Suzuki A100 itu ceritanya itu motornya udah 8 tahun. Itu dulu motor bapak juga. Udah 8 tahun enggak dipakai. Jadi ditaruh di gudang itu, semua kabel body, semua kabel-kabelnya itu habis digigit-gigit. Jadi itu baru dibangun lagi. Palingan baru hidup lagi 2 tahun lah. Sama motor yang C70 sama Suzuki A100 yang merah, sama-sama koppel ini, merah sama merah, motor gede sama motor kecil itu enggak ada yang make. Jadi kalau rumah cuma paling isi bensin dipanasin, tapi makainya enggak ada yang make hari-hari, karena yang ibu enggak bisa bawa motor, yang make motor cuma bapak. Jadi ya motornya enggak kepake jadinya, cuma ditutup, dimanteli di dalam gudang. Nanti paling besok udah hari Minggu, Senin pagi itu udah berangkat ke bandara mau balik ke Kalimantan. Jadi saya tuh kerjanya di daerah Banjarmasin, tapi dari kota Banjarmasinnya masih jauh, sekitar 4 jam dari kotanya. Oke guys, jadi sekarang kita sudah masuk ke jalan gerbang sekolah saya dulu. Jadi inilah lokasinya, sekarang namanya itu SMK Negeri 2 Bahaya Kumbu. Sekarang mana berkedai ya? Kok. Kiri kanan? Kiri lah. Kiri.
Ada outbound ini, Bu. Oke, guys. Sekalinya sekarang sekolahnya sudah banyak perubahan. Dulu yang gedung di depan ini belum ada tingkatnya. Sekarang udah, ini udah tingkat dua-duanya. Terus yang lapangan olahraga dulu di pojok kiri sana itu lapangan voli, sekarang sudah pindah di belakang musola. Terus ini ada outbound juga, buat panahan juga ada. Sepertinya sudah banyak perubahannya. Tapi workshopnya di bagian belakang sana, jadi masuk di bagian sisi sebelah kantor sebelah musola ini, terus ke belakang. Jadi workshopnya dulu di sana. Sekalinya udah jauh perbedaannya sekarang daripada zaman waktu saya masih sekolah dulu. Oke, guys, jadi sekarang kita cari makannya dulu, kita lihat menunya apa dulu, karena perut kenyang paling ya cuma nyicipi, nggak makan banyak, terus foto-foto, terus pulang lagi. Oke, guys, jadi ikuti, kita mau cari makanan gratis dulu. Oke, guys, kalinya sekarang udah banyak untuk olahraganya. Jadi dulu yang tingkat ini belum ada, terus yang sebelah sana itu juga belum tingkat, tapi sekarang sudah tingkat. Itu gedungnya di sana, kalau kelihatan paling ujung, nah itu gedung serbaguna, guys. Jadi untuk pesta, kalau ada pestanya pasti di gedung itu. Oke, guys, jadi Ibu Negara lagi pakai lipstick. Nah, lewat mana ada? Ibu sosialita. Misalnya Sengka Negeri 2 Payakumbu. Oke, guys, jadi sekarang kita telah selesai makan gratis dari kondangan. Jadi sekarang kita mau pulang lagi. Jadi beginilah penampakan sekolah. Aslinya ini ke sisi belakangnya masih panjang untuk workshopnya. Jadi ini cuma bagian sisi depan. Sekarang karena sisi belakangnya diisi sisi ini. Oke. Sisi sini, itu
dibakar, jadi kita enggak bisa masuk. Oke guys, jadi sekian dulu vlog kita pergi kondangan hari ini. Jadi ya sekian dulu. Jadi kita mau balik pulang lagi, sekarang udah jam 6. Jadi ya, oke guys. Dadah.